Sebentar, ini abang, pada saat kita menemukan di YouTube, abang tengok nanti beritanya yang mana yang benar, yang mana yang salah. Karena selama ini saya lihat, abang di YouTube, abang macam ini, membuat opini masyarakat. Membuat opini masyarakat. Iya. Nanti abang memberitakan saya yang benar ya. Bang Dah, izin Bang Dah. Apa salah itu Bang Dah? Apa Pak? Apa salah Bang? Plat mati Bang ya? Ah, plat mati Bang. STNK ada ya Bang ya? Bang, itu boleh tahu Bang? Ada ditulis Abang ke nomor rekening berapanya Bang? Setor langsung bisa Abang keluarkan Bang. Ada, izin Bang, ada di pesan nggak? Ada masuk SMS nggak nomor berapa? Bayar rekening ke BRI? Langsung apa? Langsung bayar ke BRI Bang, lebih murah Bang Dah. Belum tahu Pak. Abang bayar BRI biar cepat Abang ambil sekarang Bang. Berarti belum ada dibuat Bang? Belum Pak. Belum. Bang, izin Bang kalau bisa biar kita cek denda tilang Abang berapa kalau memang udah ada ditulis Bang. Maksudnya Pak? Ada, kita mau cek di e-tilang, adakah terdaftar di e-tilang denda? Enggak ada Pak, belum ada. Belum ada. Berapa nomor rekening? Apa? Surat tilang Abang? Ya biasa meliput tugas polisi, benar atau salah. Nah, mudah-mudahan Pak Nainggolan ini ya kan memberitakan yang benar, tidak memberitakan yang salah. Tahu nih. Ah, izin Pak. Biar ini. Apakah ini terdaftar di apa pemerintah di negara nanti kita bisa tahu Pak. Oke Pak. Pak izin dengan siapa namanya Pak? Dengan Syahrin. 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 Nah ini kita mau langsung cek denda tilang. Adakah terdaftar denda tilang ya Pak? Iya Pak. Ini bisa saya cek langsung Bang. Abang ini nggak terdaftar Bang. Abang minta nomor rekening Bu Iva biar Abang setor sekarang Bang. Lebih bagus itu Bang. Daripada Abang bayar ke kantor Bang. Maksudnya? Nomor rekeningnya mana Bang? Aku mau setor ke kantor. Bapak BRI? Iya. Bapak yang hilang tadi pergi? Pergi dia. Siapa namanya Bapak yang hilang tadi? Nggak jelas ya. Coba Bapak tanya ke Sal, karena ini apa grup mereka, pasti mereka tahu. Saya mau setor biar langsung keluar kereta saya gitu ya Pak. Iya silakan silakan. Bapak kalau ngasih informasi ke masyarakat, Bapak tanggung jawab kalau memang Bapak bilang setor ke BRI bisa. 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 Tapi dia harus dilengkapinya dulu, kekurangan ada apa? Enggak bawa dompet. Ah ya udah, STNK-nya enggak bawa, dibawa dulu. Iya, kan dibawa maksudnya dulu. Iya Pak. Izin kalau nyetor kan bisa di luar Pak kan? Bisa kan? Bisa. Tapi kan pada saat mengambil sepeda motor, iya pas pengambilan. Harus surat, betul. Betul. Kalau itu betul kan istilahnya biar Bapak ini luar nyetor betul. Biar cepat prosesnya. Betul. Betul. Kan saya boleh megang handycam Bapak sekalian saya syuting juga Bapak? Ya, itu enggak. Coba harus berimbang. Jadi tidak, begini, Bang. Bang, jadi begini, Bang. Karena ini Bapak layan publik. Sebentar, ini ya, Bang, pada saat kita menemukan di YouTube, Abang tengok nanti beritanya yang mana yang benar, yang mana yang salah. Iya. Abang juga harus bisa kita rekam juga dia. Jadi adil, benar, Bang. Kadang-kadang begitu, Bang. Kadang-kadang beliau ini memberitakannya nanti semau dia. Abang, jadi gitu. Karena selama ini saya lihat Abang di YouTube, Abang macam ini, membuat opini masyarakat. Membuat opini masyarakat. Iya. Nanti Abang memberitakan saya yang benar ya. Pada saat ada yang tidak benar saya tuntut. Silakan Pak. Ah, itu. Silakan. Harus adil, benar ya Bang. Ya? Silakan. Nah, saya siap Pak. Ini nanti Abang boleh bayar BRI setelah itu nanti lengkap suratnya ya. Oke Bang. Ayo, silakan. Terima kasih. Bang. Bang lebih cepat Bang, Abang bayar BRI lebih cepat tunjukkan itu Bang Daya. Oke. Okay. Daripada berlama-lama Bang. Iya. Lebih bagus bayar ke BRI daripada ke kantor Samsat Bang. Nanti Abang kalau tengok Nainggolan, darat itu. Silakan Pak. Ya? Apa kantornya aja sekarang? Ini nanti kantor apa? Ini laporan mereka. Oke. Pak Lubis izin mau nanya Pak.
Kenapa setiap... Nanti, Abang kalau nanya di kantor, saya lagi melayani masyarakat. Karena Bapak saya lagi ngobrol. Udah selesai. Oh, udah saya selesai. Melayani Abang nanti ke kantor. Oh gitu ya. Kita pakai ke kantor ya, Pak. Harus adil. Ya, oke. Okay. Gitu, silakan, Pak. Silakan. Oke, lanjut, Pak. Harus adil, yang penting berita Abang. Jangan Anda memojokkan kalau orangnya tidak salah. Enggak. Kenapa nanti, setiap saya, apa? Saya enggak meladeni Abang. Pelanggar tidak langsung diberikan nomor rekening supaya mereka cepat nyetor ke negara. Saya tidak menjawab dulu, nanti Abang ke kantor, oke? Okay? Gitu ya. Tidak kan benar, Abang? Yang penting beritanya kan adil, benar ya, Bang? Tidak asal-asal. Ya, silakan. Apa asal dia? Ya, silakan. Bentar ya, kami naikkan dulu. Lanjut, ya. Pak. Lanjut, Pak. Yang penting adil ya, Pak. Iya. Beritanya jangan pernah Bapak memojokkan yang tidak benar. Silakan, Pak. Ah, itu loh. Masyarakat menilai, Pak. Masyarakat yang menilai? Iya. Tapi jangan dulu Abang buat kata-kata yang enggak boleh. Yang sebenarnya harus Abang sampaikan. Iya. Oke? Okay?